Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Januar di sini. Kali ini sama melanjutkan gameplay dari Surviving Aftermath dan ini penduduknya masih 9. Meninggal 2 ya. Oke, ini pingin ini sih benerin ini dulu biar habis itu bisa ini ya, ekspedisi. Baru tahu sih. Jadi tak cepetin aja biar ini segera selesai. Terus kayaknya enggak ada yang penting. Bentar. Berry kah habis kah? Several contribution are lacking resource. Ini ya? Kayaknya sih. Ini nanti jadi cadangan sih. Jadi cadangan ya kalau tiba-tiba ada wabah kayak kemarin itu bingung banget. Tapi nanti yang fungsinya satu aja dulu. Soalnya tuh ini enggak terlalu ada yang sakit kok. Atau bisa tak ganti-ganti ya. Jadi pindah-pindah gitu loh. Bentar, tak planning dulu aku mau lihat statusnya. Health contamination normal adult 10 medical 10 slap on ground. Kan ada 10 basic tool deposit ada blood deposit mana sih yang blood itu maksud ini salah. Oh ini kah ya, tapi gimana lagi ya, emang dikit itu kolonis appear. Oke, one of the colonists, a meek woman no one has really paid attention to before, comes to view. Oke, katanya ada yang perlu diinspeksi ya di hutan, tapi gak bisa jelaskan itu apa. Pokoknya tentang ini ada jamur dan obat-obatan, tapi omongannya ini agak kayak terbata-bata mungkin ya. Terus coba aja deh, nggak apa-apa. No backup di Sibirin Forest. Oke, berhasil kembali lewat gerbang ya. Membawa beberapa jamur yang aneh di sabuknya ya. Tapi katanya kecewa, nggak ada medicine, cuma resisten. Dia ini scientific. Gimana jelasinnya? Ada itu kelebihan skill scientific. Jadi lebih pinter lah dari yang lain. Tapi nggak bilang sama yang lain. Oke, jadi bisa itu ya. Sering dibangun. Bisa research. Kayaknya minum enggak sih, atau ini ya bang bed kurang cukup, tapi ini ini dulu ada butuh 100, ini butuh 100, ini 100, ini 100, 100, 100, 100 semua enggak bisa. Oke. Gate-nya sudah jadi, terus bisa ke warp map. Soon your colony will begin attracting various folks, some good, others desperate, some tricksters. Oh ya ampun, bisa diserang dong katanya. Spesialis dekat dengan ini gate. Oh ini ya, ada yang jaga ya. Wow. Ini nggak ada yang sakit. Bentar. Senur, oke. Ke world map ini ya. Terus ini buat kayaknya ini cari
dapat baju, ini dapat tool. Ini enggak sih? Ini 4 jam. Rekrut spesialis cooldown 4 jam lagi, 4 hari ya. Oke. Okay. Sini bisa enggak sih? Into the world, put get little town. Increase population agak susah ya. Sini. Oh, gini. Gimana sih? Scott Tower. Oh, ini. Bentar. Ragged bunch shuffle slowly towards the gate. World Shader New Species, oke. Okay. Ada 7 Aldot, 1 Children, Eldernya 0. Asap, terima. Bentar, ini berarti bikin rumah dulu. Tenda ya. Ini dulu. Nah, ini berarti bisa kerja. Terus bangun tenda lagi. Tapi kayaknya aku mau bangun ini deh. Buat perapian ya. Perapian dekat sini. Semoga nggak terbakar sih. Kesel sih kalau tiba-tiba nanti terbakar. Oke. 8 ya, berarti rumah butuh 3 lagi. Oke, di sini bangun lagi. Nah, buruan dong ini juga. Oh, bukan. Ini dulu aja. Oh, cancel nanti dulu. Ini sudah ada orang. Ya, ini berburu. Ada Burial. Yep. Ini aku masih nggak tahu ya. Ini kontaminasinya nguranginnya gimana? Ini yang jaga 2 aja. Oke, ini sudah ada yang kerja. Sip. Ini 2. Oke, gini aja dulu. Rumahnya sudah. Ini build next. Tak selesaiin tendanya dulu ya, biar mereka explore surrounding. Bentar ya, tadi ini gimana sih caranya? Ya ampun, aku bingung dong. Ini gimana caranya akses ke sini? Apa nggak bisa? Select, double click, fokus, koloni, fighter. Aduh, aku bingung dong. Caranya ke sini gimana sih? Aduh. Oh, masih bingung caranya gimana ya. Itu enggak ada rumah dia. Ayo dong, ini bangun dulu biar segera selesai. Biar bisa tidur ya. Oke, ini juga sudah dibangun. Oke, biarin aja kalau gitu. Garner nanti biar hangat. Oke, jadi mulai nambah ya. Build Cold Tower. Di sini nggak bisa. Wah, apa itu? Wah, apa ini? Defend your people. Nah, tapi ini gimana nyerangnya? Use Guard Special to attack. Oh. Yep. Reporting in. Wah, gawat.
Ini dapat apa ini? Wah, gawat juga sih ya kayak kalau kayak gini ya. Wah, ngeselin dong. Building under attack, colonies are taking damage. Tinggal satu ini, tinggal satu. Oke. Kalau ini headroom, oke. Ternyata ada ini. Small rat beetle carcass, the fresh cockroach 7x7. Apa lagi ini? Wah. Ada yang terluka. Harusnya ke sini sih kalau terluka ya. Mana ini? Building scott. Oh ini bentar ini. Repair. Oh ini enggak ada orang, ini enggak ada orang, aku lupa. Oke sudah, ini lagi di repair. Bangun scott. Scottnya di sini satu. Di sini enggak mungkin ya, kayaknya enggak mungkin ke sini. Ini petanya juga sudah mentok. Jadi di sini aja. Di sini bisa enggak sih? Enggak bisa. Oke. Bangun jalan. Ya, enggak bisa ke situ. Di sini aja. Colonies Belinda is homeless. Build more shelter. Eh, masih kurang. Lurus kan ini? Enggak lurus. Big Red Battle. Oke. Ini nanti 3 hari lagi. Build warehouse. Warehouse. Warehouse-nya tak taruh sini aja di perempatan ya ini. Mana? Katanya ada orang di gerbang. Oh, ini. Oh, ini yang defend ya, di sini ada 2 orang. Apa ini Lon bener? And burying his face inside a large hood. Oh, ini dia nih katanya agak mencurigakan ya. Gak tahu motifnya apa, tapi ingin bergabung dengan koloni ini. Dan nanti ngasih pengetahuan. Only few posters. Oke, dia pas ngobrol ngeliat baunya ya. Coba deh. Dan mau deket siapa nih member lo ini. Ya ampun, ngambil makanan nyolong dong. Terus keluar. Ya elah maling ternyata. Gini amat ya kemalingan. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Ini. Bangun ini dulu. Ini hampir habis. Ya dong, ini bangun. Biar ada rumah. Kayaknya burner. Rumahnya sekitar sini aja deh, sekitar burner aja ya. Bentar aku tak baca dulu. Kalau nggak salah buat rumah aja sih. Simple burner, small communities. Iya sih kayaknya itu. Scott Tower sudah selesai. Oke sudah ada yang di situ. Bentar, ini satu aja.
Oke. Ntar ya. Ini gimana sih cara gini kesininya ini? Klik kanan nggak bisa, klik kiri nggak bisa. Kalau klik gini, yes. Gini, tak zoom out nggak bisa loh ya. Your command. Ya ampun, ini gimana sih keluarnya ini? Buildable accessible. Oh, kok bingung sih malah. Ini gimana kesininya ini? Gak bisa di drag. Tutorialnya dong. Ya gak ada dong. Apa emang harus tak perluas gitu biar nanti bisa kesini? Kayaknya sih gak juga ya. Ini cuma segini doang loh. Duh, nggak paham dong. Gimana cara keluarnya? Radio, radio, hard, radar, megadon, nu radio. Ya bentar, ini aku dapat berapa tadi? 82. Enggak, bukan ini. Ini cuma dekoratif ya. Kalau ini banner, boleh sih. Bannernya kok nggak bisa taruh depan. Ini bisa taruh sini. Taruh sini aja kali ya, di samping jalan. Mereka bajunya gini dong. Ayo nih, bangun dong. Homeless. Build more shelter. Ini. Bentar, ini tuh buat berapa orang sih? Bentar, ini saat 3, 3, 3, 3. Ya. Shelter ya, namanya shelter lebih open build menu. Build button menjadi shelter atau homeless colonies. Menyelam lingkungan sehari, ingin shelter. Oke. Dar world map. Sedu koloni. Using option send to world map. Bentar. Build more shelter. Emergency shelter maksudnya. Forest recycle lumber yard logging camp. Kan sudah shelternya ini. Ini ada maksimalnya enggak sih? Mana sih yang enggak ada rumah? Kolonis Belinda being homeless. Belinda ini yang mana? Coba. Bentar, ini. What's up? Tadi ke ini loh. Ini apa nih? Ini factor scientist. Factor aja send to world map ya.
ke, kayaknya cari baju aja dulu dah. What's up? Di sini. Bisa kemana aja ya? Ini sama ini. Oke, bisa gitu. Kamu. Musim sandpoint. Ini aja. Scott. Oke, bisa Scott keluar ya. Bentar. Sandwort baca deh. Ini bisa Scott. Aduh, udah nyamuk. Oke, kayaknya gini deh. Ya, botannya nggak bisa di itu, diputar. Oke. Mulai agak paham dikit. Oh, bentar. Sudah paham. Baru sudah selesai. Oh, nggak tahu itu ngebug apa enggak ya ini. Yang kolonis Belinda homeless ini, soalnya rumahnya sudah ada semua loh. Patricia semua loh ya. Biltmore shelter. Brooklyn infect. Ini Belinda itu yang mana sih? Arthur. Ini. Gini dulu kah biar ke rumah Belinda pur shelter. Mending sudah ada shelter lo ya. Rosa, ini siapa ini? Brooklyn. Oke, biar diobatin. Mana sih Belinda? Aduh, agak ngeselin sih Belinda ini. Ntar kamar mandinya Bing bisa di upgrade kah? Nggak tahu. Katanya pure shelter sih. Bentar, aku cek dulu. Apa jangan-jangan, kayaknya jangan deket-deket ini sih nanti. Sampai satu tenda lagi aja. Bentar. Nah, baris tablet tinggal satu doang. Oke, nggak apa-apa. Ini agak ke sini. Kayaknya bakal habis ini. Ini ada fan. Oke. Yang beberapa sudah ada rumah loh. Shelter tent tuh sudah ada loh. Duh, ngeselin dong dia. Ini harusnya tadi yang scientist saja ya, bukan yang factor. Tapi sudah lah ya, sudah terlanjur. Kayaknya bisa diarahin ke sekitar-sekitar gitu. Dua hari waktunya. Ini 6 jam. Satu hari. Oke. Ini lapar. Ini enggak full kan? Enggak, masih ada. Ini kapasitas masih 0. Oke lah, sekian dulu kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ya, Nerd Berbeda. Untuk tampilan kelanjutan dari Surviving the Aftermath ini kurang baju. Ya enggak sih? Hostels, poor shelter. Duh, sudah ada tenda masih poor shelter melulu. Ini habis.
itu masih ada. Sudah nggak ada lagi sih. Cuma ke situ doang. I'm burning up. Oke, masih sakit ya. Dua koloni keinfeksi. Wah, wah, god, god, god. Ntar ini nanti aja yang kerja ya. Kalau ada tiga orang. Ini kayaknya bukan memperluas ya ini. Soalnya cuma segini doang. Kayaknya lebih ke jagain. Ini enggak sih? Deket campsite. Disable tower scout dari sedang remove the fog the current. Oke ya, buat lebih ke jaga ya tower-tower. Oke, berarti nanti butuh beberapa tower sih. Untuk sekarang itu aja. Mungkin nanti setelah ada spesialis datang lagi ya. Oke, segini aja sih. Oke lah, sekian video dari saya. Sampai jumpa.